Ngapain? Habis sama dia, semuanya habis. Boleh aku pegangin. Oh. Oke, teman-teman, paspor, visa suami sama adik ipar aku udah kelar, udah aku bikin. Di sini tuh cepat banget ya bikinnya, dalam satu hari udah kelar gitu. Misalnya siang ini kita datang, besok siang udah bisa diambil. Kan satu hari ya, lakukan. Satu hari ya. Nah, jadi mereka udah bisa tinggal di Indonesia satu bulan lagi. Gimana, senang nggak? Ya senang lah kalau nggak urusinnya. Dulu saya nggak pikir ya segitu gampangnya. Tapi terakhir di sini di ajarin, dibantu isi, jadinya. Belum menikah. Ngomong, lanjut. Kamu udah menikah, jangan ngomong. Jadinya cepat selesai gitu ya. Saya pikir ya sendiri urusinya bisa capek susahnya. Selalu ya saya suruh orang yang urusinnya. Ternyata urusin sendiri lebih gampang ya. Gampang banget dan praktis. Ya. Nah sekarang aku mau ajak kalian jalan karena hari ini hujan ya. Jadi kita nggak bisa keliling di luar. Kita main ke mall. Aku mau ngajak mereka ke mall paling besar di Jakarta. Di mana ya? Di mana sih? Aku mau nanya juga sama orang-orang di sini karena aku nggak tahu. Ya. Hari ini ya kita enjoy sehari ya. Saya mau lihat yang mall yang paling besar kayak apa ya. Tapi nggak boleh belanja. Ayo teman-teman kita jalan. Enggak boleh ya, kamu punya ya. Wah, kita udah nyampe. Ini mall paling besar di Jakarta. Aku bawa ke mereka ini. Jangan malu-malu ya. Beda ya rasanya. Ini beda ya. Kalau masuk langsung ya, udah langsung. Dia. Dia lah apa itu? Enggak tahu. Enggak tahu ya, kita layo. Lihat-lihat aja ya. Aku tinggal nih ya. Lihat-lihat aja. Itu selena. Boleh masuk gak ya? Jangan malu ya, jangan malu ya, jangan malu ya. Wah, Cik, ini kemarin aku lihat kan, Oka? Ya, jangan. Kok lihat doang? Pelan-pelan ya. Teman-teman, ini ya di sini ya benar-benar beda ya. Di sini masuk ke sini ya semua ya. Bagus-bagus di sini. Aku walaupun aku Indonesia ya, tapi pertama kali aku lihat masuk ke sini. Jadi ya aku kayak apa deh gitu. Apa rasanya agak ngeri-ngeri gitu aku. Kita salah masuk tempatnya. Enggak, kita cuci aja, cuci mata. Cuci mata ya. Kayak apa? Enggak boleh belanja ya. Enggak, aku cuma lihat-lihat. Oh ini ya mall ya yang saya ya itu. Pernah masuk ya yang merek ya yang komplit semua merek ada gitu rata-rata ya merek terbesar di dunia ya, semua ada di sini. Kedua mewahnya, mewah minta ampun ya, dia bukan mewah yang terlalu nyolak tau nggak, dia mewah di merek tau nggak, lihat yang merek semua yang terkenal semua dunia. Ini artis di sini banyak, mudah-mudahan aku ketemu artis ya. Mau lihat tadi pintunya, jangan di jendela ya. Enggak berani masuk. Nanti mata sakit ya. Di bawahnya, mehungnya. Enggak pantas rasa masuk ke sini. Kita enggak pantas ya. Kita pantas masuk ke sini, cuma kita enggak mau... Dompetnya. Ya, enggak mau... Ada isi. Iya. Bukan enggak ada isinya, enggak mau dompet kosong doang gitu, ya enggak? Kita ke sini, lihat. Pas-pasan gitu. Iya. Aku mau satu loko, cocok nih. Hei, itu kamu loh. Kenang-kenangan kita datang ke mall Plaza Indonesia. Kamu ada tiga kan? Aku udah bilang bukan aku nggak punya, cuma berani nggak? Nggak berani. Ya udah lah, gitu. ayo, pilih satu lah, ayo. Teman-teman, lihat nggak? Lihat nggak? Aku cuma minta kenang-kenangan, bukan mau beli maksudnya. Aku lihat juga loh, Kang, ada yang cocok nggak? Kalau cocok aku beli, kalau nggak aku nggak juga. Teman-teman, kalau misal ya istri mau jalan ya, jangan bawa ke mall yang mahal. Jangan bawa ke tempat kosmetik, tas, baju, tau nggak? Kalau misal mau jalan sendiri ya, kasih dia luwi aja gitu ya. Kalau ikut dia ya, bisa bangkrut. Ini kering nggak atau apa ini? Halo, Kak. Lihat dulu ya. Ya silakan, Kak. Cari mana di sini?
Ini teman-teman, udah kenal lagi tau nggak? Tahunnya Santi nih. Jadi nih enggak kalau enggak belanjanya malu lagi tau nggak? Tahu nggak satu listrik aja 400 sampai 500 satu aku langsung. Udahlah, nanti aja lah. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Dia lebih pelit dari saya tau nggak? Pelit aku tuh buat anak. Kita naik ke atas yuk. Iya. Ayo, ini belum apa. Ini mau ditawarin akunya. Halo kak, lagi pulang ke Indonesia? Halo. Iya. Mau jualan berarti? Mulia. Berlian. Mahal ya? Suatu saat aku bisa beli. Ya, masuk mata ya, yang ya. Lihat-lihat aja ya. Mahal ya. Apa? Kita lihat sana yuk. Apa itu? Jangan masuk ya. Ya. Hah? Tahu nggak? Apa? Ini harga berapa? Berapa? Kosir 35 ribu. Mas? Iya. Kemana ke kosir Tanah Muang kan? 35 ribu, ayo masuk. Enggak ah, enggak. Ayo keluar. Ini teman-teman, aku cuma pesan dua buat suami aku, buat adik aku. Kamu? Aku enggak usah. Sakit hati teman-teman, lihat enggak? Ah? Jangan. Kalau udah pay sama saya ya enggak. Kalian harus cobain. Kalau aku mah nanti. Pesan nanti ya. Nanti ya. Nanti tunggu malam lihat ya teman-teman ya. Sedap gitu. Mau minum gak? Ah, enak. Tuan ini besar. Ini sekarang aku tidak tahu. Ini sekarang? Ya, bohong. Bohong, padahal sering aku beli. Padahal ini saya tiga kali. Hebeci. Ini hebeci. Hebeci ya? Tidak hebeci. Tidak hebeci. Tidak hebeci. Tidak hebeci. Kasihan keluarga aku. Berapa? Wah. Tu kafe, hehe, kafe dah. Ini, ini bukan Cina ke? Bukan, ini Indonesia dah. Indonesia dah. Hmm. Ya, saya juga. Saya bawa anda pergi. Lepas, ini, 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 我看大地图，我饿了，快几点钟？ teman-teman, aku mau ngajak adik aku makan di restoran apa ini? Tanjung Bira Seafood Sulawesi, Kas Sulawesi. Gimana rasanya? Siapa mah? Cok. Eh teman-teman, kita pergi. Eh, tunggu saya. Oh kamu tunggu di sini aja, aku bawa adik aku. Coba aja. Nyampe juga teman-teman, ini yang mau dicoba restorannya sama adik aku. Ah, ya. Apa itu? Wah, udah cium bau, udah pakai ikan nih. Tanjung Bira ya restorannya. Yuk kita coba lihat makanan di dalam yuk. Pecie koi dia. Ah. Itu dia seafood khas Sulawesi. Betul. Nyampe Sulawesi di mana ya? Nyampe ke Sulawesi. Nanti kita lihat mapnya ya, biar kamu tahu di mana Sulawesi. Eh? Dorong. Ini apa yang? Mana? Ini. Oh, ini tahu apa ini? Ini buat mukul kamu. Aku lah, yang mukul saya. Bersih semua ya? Bersih ya. Hah? Ayo teman-teman, kita cobain keadaan para aku nanti. Aku juga mau makan. Nah, Mbak, bantu aku ituin ya, menu yang favorit. Ikan suka. Ikan apa? Sukang. Ikan sukang ya, kayak gimana? Ini makanan Sulawesi ya? Iya. Khas dari Sulawesi gitu? Iya. Oh. Kayak gini. Ikan sukang. Ini ikan sukang? Iya, ikan sukang. Oh, cia cabai yang? Kei. Kei ya? Ini cabai ya? Iya. Ini cabai ya? Cabai. Oh. Sambal atau apa ini? Sambal. Sausnya, sambalnya. Oh, saus. Ini apa yang hitam? Itu parape manis. Oh, oke. Okay. Okay. Aku mau satu ya. Oke. Okay. Apalagi mbak? Mau kepiting? Boleh. Oh, adik aku tadi ngiler lihat aku kami lagi buka-buka IG ya. Kepiting enak di masa saus alcio. Ah, boleh. Yang boleh. Mana itu? Yang ini? Maaf. Iya. Duh, aku nggak tahu jadi tanya aja ya, nih, mana yang enak. Oh, ini. Heeh. Pocie sih, Mama? Ai, kui. Kui ya, oke.
DPT mau satu ya? Ya. Di China ya, enggak pernah kita pakai kebiting ketiga gitu, tahu enggak? Kita pakai kecil-kecil, ini kecil lah saya. Kerang hijau aja deh, coba. Kerang hijau saus Padang. Boleh. Kaya. Kaya saus Padang. Kamu pernah coba? Ya, pernah coba sih. Saus Padang. Masakan orang kita coba. Oke. Mau udang rebus? Udang rebus? Ya, kita pakai udang hidup. Boleh. Udah, jangan banyak-banyak. Udah cukup lah kita. Cukup. Kamu gak wajah? Cukup lah. Ya, orang tua lainnya gini ya, enggak semua. Ah, biar sekuat ah. Sebuah, aku kasih ni ah, enggak kebuka ya. Yang jaga mah? Sebuah, aku gak吃不了了。这个呀，这里火龙果。火龙果，哎，这个你这个是芒果。这个，芒果。芒果，芒果，芒果。Kelapa muda satu. Untuk dimakannya ini dimix kan. Jadi di Oh, dimix. Iya. Oke, okay, makasih. Mix. Coba campur coban. Wah, ini semien. Jadi ini kan coba. Nanti ini bisa disatuin. Satuin. Iya. Jadi dicampur semua. Dicampur semua. Oke, okay, makasih. Buat kamu lah, kamu. Makasih. Yeah. Jangan wis-wis, ini aku punya. Wah, kasih saya Allah celu-celu nih. Dia kelapa yang ketiga, teman-teman. Bantasan yang suruh sapi ini. Ya. Kamu makan obat, nggak boleh minum air kelapa. Ya. Selalu kayak gitu, teman-teman. Selalu kayak gini. Ini buat poci ya. Segera nak, dia nak. Ini buat kamu. Ini biar kurus, dia gemuk nanti. Apa ini? Sirsak. Enak. Percaya sama istri sendiri. Teman-teman ya. Coba ya, saya pertama kali minum, saya enggak tahu nih apa itu nih. Saya biasanya enggak suka ya. Sirsak kan manis asam. Gimana? Enak enggak? Ini memang sih sih dong. Sama dong. Asam mah. Coba. Ini lo apa hal mah? Ini enak teman-teman. Saya udah lupa namanya tahu enggak? Sirsak yang kayak durian hijau. Enak ini. Sumpah deh. Nanti cobain dia dikit biar dia nyesel. Zhen de hao chi bo xia, yao bu yao? Zhen, wo bu xian, zhen wo xian. Zhen. Ha, ni chang chang bo xian. Ha. Zhen miao. Ni chang chang ni mang guo. Nei ge hao ge? Wo mang guo hao ge. A? 我帮你好。三个毛了，这米露怎么弄？让我这么细口感。哇，mantap，哎，makasih。哇。啊。这是 Sulawesi 啊？呀。sumpah， wangi banget。wah， ada mie。 Udang rebus, makasih mas. Kerang hijau saus Padang. Ya. Asik, makasih. Aku ajarin kamu makan ya sambalnya ya. Satu sendok. Ini sambal dabu-dabu. Sambal mangga. Banyak sambalnya di sini loh teman-teman. Ini sambal apa lagi? Ini semua apa yang? Dimik. Panjang amat. Oh, ini sama sambalnya. Boleh lah. Nah, aku ajarin makan ya. Aduk. Wah, mantap. Halo, Kong. Ya. Ini aku udah siapin. Makan ya. Gimana makan ya? Pakai tangan aja ya. Cuci tangan. Cuci tangan. Cuci tangan ya? Iya. Minta nasinya sama Mbak ya. Kalau nggak ada nasi nggak enak ini. Kita coba satu.
Ini udang rebusnya. Ini makanan yang aku pesan ya, semua rekomendasi semua. Kamu belum makan, belum cuci tangan nih kamu. Aku udah cuci. Kamu tunggu saya makan-makan ya. Aku cobain enak nggak? Kalau enak aku, wah ini coba, enak. Coba. Biar aku bantu kupasin. Iya. Yeah. Wah ini udangnya enak loh, seger loh. Wah. Sorry ya. Ini udangnya lagi seger tau nggak? Kalau ya buka udang ya di sini buka dulu tau nggak? Di sini buka tau nggak? Di sini ya ambil. Ini atasnya udah langsung, udah habis kan? Ini tipuan di bawah tingkat deket ya. Ah yang wah kalau makan udang ya saya yang nomor satu kiu dagingnya itu enak ini ya saya yakin 100% hidup punya tau nggak kalau mati punya ya enggak rasa enggak sekaki di kiu tanggung ini good ya seafood yang apa namanya seger. Ini udang rebus ini. Ini saus apa? Kerang hijau saus Padang. Ini saus Padang teman-teman ya. Masakan ya sama istri saya sama. Ya seger sama. Seger. Rasanya. Rasa oke. Ya teman-teman, aku suapin teman-teman nanti habis sama suami aku. Mantap. Tahu nggak? Hai, seafood yang segar ya. Rasanya kayak gini, tahu nggak? Saya bisa nemunya. Ini baru seafood udah 20 hari lebih aku di sini ya. Ini paling enak. Katanya apa namanya? Kepitingnya Sulawesi ya enak ya. Kita hari ini coba ya. Kepiting Sulawesi caranya gimana ya? Wah. Ini bumbunya enak. Yang bumbunya negeri, teman-teman. Bumbu negeri ni, kesangka tahu ni bumbu apa ni. Tapi ni dia masakan beda sama Padang ni, coba. Daging kepitingnya manis loh. Ini baru segar dagingnya. Barusan Mbak kasirnya ngomong ya, ini langsung dari Sulawesi dikirim pakai pesawat hidup-hidup. Saya akan calon makan. Makanan Sulawesi ya, salah saya Sulawesi ya mereka suka ya seafood asli gitu, apa namanya rasanya asli gitu, yang segar asli ya. Tapi makan kepiting teman-teman agak bersabar ya, biar penuh karena daging. Wah, masih lengket di kulitnya berarti udang apa kepiting itu segar teman-teman. Kalau kepiting udah nggak segar ya, dia nggak kayak gini. Tapi kuahnya juga enak loh, aku cocok. Mantap, oi. Gimana loh kok? Enak nggak? Satu katakan ya, gurih. Wah. Ya taruh sini mas. Ya. Ini yang khas Sulawesi ini. Wah. Ini mau coba ya? Aku mau coba. Ya. Jangan. Ah. Ada adik di sini. Wah, aku nggak mau pakai tangan ya. Aku cobain ya buat teman-teman. Dagingnya ikan kerapu ini kalau nggak salah. Benar nggak mas? Ikan kerapu ya? Ikan sukang. Sukang. Aku belum pernah dengar ini ikan namanya. Tapi dagingnya tebel. Lo cobain dong kok. Pakai sambal ini enak. Enggak, saya suka yang asli ya. Pedas. Tahu enggak? Kalian kalau lihat aku makan ya, pasti selalu ada kangkung. Ini enak ya. Yang putus pakai cabe ini, wah mantap teman-teman.
enak. Ini yang rasa manis ya, Lontong ya? Ada rasa manis lagi, di bawah pedas lagi ini ya. Jadi pedas manis ini ya. Pak suka? Ini enak suka juga loh. Maaf ya, Pak Cie. Ya. Sorry ya. Pakai kangkung makannya. Ayo makan. Sumpah enak. Ini yang salah satu saya suka. Ini okay. Ya di mana-mana ada jagungnya. Lokong, jangan banyak-banyak makan. Seratus daerah ya masakan kamu ya, 100 rasanya. Coba deh, rasanya beda lagi. Enggak bisa ngomong. Ini maka kangkungnya aja. Yang kangkung bunga pepaya makanannya teman-teman. Lihat bunga pepayanya. Oh. Ini bunga pepayanya. Dia lebih pintar dari kamu makan. Ah, sudah. Hei, siapa sih? Sibuk ya. So, ayo,兄弟, biar dia kau. Biar dia kau. Ah, ada apa? Ah, beri aku. Biar dia kau. Lepas satu kau, pak, saudara. Lepas satu kau. 吃饭一个一个，还香。哎呀，他迷信上面的什么玩意儿？那爸爸别在那讲讲跟读呀。哎呀，别在跟读呀。 哎，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 
semua ada 5 menu. Itu enak-enak buat aku. Seafoodnya segar asli dari laut langsung gitu. Enggak, bukan seafood yang udah mati ya. Ini benar hidup seafoodnya. Kalau makan seafood ya, saya paling pinter. Kalau teman-teman pengen ya, di sini di mana daerahnya? Kami cari di IG tadi, mana? Nih. Jalan Danau Indah Raya, Blok C3, nomor 18, Sunter, Jakarta Utara, teman-teman. Kalau kalian pengen ya, langsung datang ke sini. Di sini ada paket juga, ada nasi bok. Oho. Ada paket buffet, ada promo makan rame-rame juga, teman-teman. Ada voucher juga, 100.000. Aduh, siapa yang mau datang ke sini? Ayo buruan ya. Ditunggu di sini, makanannya oke di sini. Lihat adek aku kalap banget makan hari ini loh. Maaf ya, jangan dibilang rakus ya. Emang adek aku eksotik banget kalau lihat makanan Indonesia di sini.
Oke, nah udah habis makanannya, cukup sampai di sini video hari ini. Semoga teman-teman suka sama video kita dan assalamualaikum. Bye bye. Bye bye, Pak.